Aduh, udah pagi nih, mau nyapu dulu. Kita bersih-bersih dulu ya teman-teman semuanya. Udah lama aku kerja jadi pembantu di rumah dokter ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya ini kerja jadi pembantu di rumah dokter ini. Padahal dulu cita-cita saya pengen jadi dokter. Tapi gak apa-apa ya, penting kita tetap semangat harus kerja. Nyapu lagi. Teman-teman di rumah sering nyapu gak teman-teman? Harus rajin nyapu ya, harus rajin bersih-bersih ya. Harus rajin ya teman-teman semuanya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Main gitar lo. Aduh, kerjaan aku banyak banget nih hari ini. Setelah nyapu, aku harus jemur baju. Yaudah, aku mau jemur baju dulu ya teman-teman. Saya mau ambil bajunya dulu. Nah, ini baju Pak Dokternya. Padahal dulu aku pingin banget jadi dokter, tapi nggak bisa. Jemur-jemur baju. Nah, ini baju Pak Dokternya, kita jemur dulu ya teman-teman, biar saya tidak dipecat deh. Oke. Wow, cucian banyak banget lagi. Teman-teman di rumah nyuci sendiri atau enggak teman-teman? Harus nyuci sendiri ya, harus rajin ya. Kalau teman-teman enggak rajin, nanti rumahnya berantakan deh. Tapi ini padahal Pak Dokternya lagi keluar kota. Saya harus beres-beres rumah deh. Wow, bajunya bagus banget lagi. Teman-teman tahu nggak? Saya dulu cita-citanya pengen jadi dokter loh. Kalau teman-teman cita-citanya mau jadi apa? Yaudah, saya mau beres-beres dulu deh. Tapi mumpung Pak Dokternya lagi pergi, kan aku dari dulu cita-cita pengen jadi dokter. Kita cobain yuk baju dokternya. Ah, saya mau cobain ah. Kita cobain ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita buka baju badutnya dulu. Sebenarnya kami yang di dalam badut ini manusia loh. Nih. Tapi harus jadi badut teman-teman. Teman-teman di rumah mau nggak jadi badut? Kalau mau jadi badut, sekolah yang rajin ya. Biar jadi badut yang berintelek, yang pinter, bukan badut yang minta-minta ya, kayak kami nih. Oke. Wah, baju dokter nih. Ayo, ayo, kita pakai. Ayo, ayo. Wow. Nih, gimana teman-teman? Udah keren belum teman-teman? Wow. Yaudah ah, kita nyapu pakai baju ini aja dulu ah, mumpung gak ada dokternya. Mainan-mainan. Ayo beli mainan. Di sini ada balon. Di sini ada bola. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Untuk teman-teman ada yang pengen mau beli mainan gak nih? Soalnya mainan ini nanti uangnya untuk biaya lahiran. Hah? Kalau suami aku susah, hobinya main slot aja. Habisin uang. Mainan-mainan. Siapa mau beli mainan? Ayo dibeli. Aduh, sakit sekali perutku. Mulus. Kayaknya mau lahiran deh. Aduh, gak ada orang di sini teman-teman. Apakah masih tidur semua? Ini kan memang hari Minggu. Tapi kalaupun hari Minggu, kita nggak boleh males-malesan teman-teman. Kita harus bangun pagi. Oke, setuju? Aduh, tapi gimana nih? Nggak ada yang mau beli. Aduh, sakit sekali perutku. Aduh, gimana nih? Aduh, sakit sekali. Aduh, ada ayam situ. Ayam-ayam mau beli mainan, ayam? Ayam-ayam, sini. Beli mainan ini warna-warni. Ayo dibeli. Aduh, teman-teman gak ada yang beli nih.
Gak ada orang lagi di sini. Gimana ya? Mainan-mainan. Siapa beli mainan? Aduh. Aduh, sakit sekali. Perutku sakit sekali. Ada kucing juga. Kucing beli mainan kucing. Kucingnya haus, teman-teman. Aduh, kita lihat kucingnya, teman-teman. Haus sekali. Kenapa kucing ini? Kucing, kenapa kamu kucing? Apakah kamu haus, kucing? Aduh, ya, apa lagi? Ternyata gini ya rasanya pakai baju dokter. Harus rajin, harus bersih. Ye ye, ye ye. Nyapu lagi, nyapu lagi. Wah, di sini sepi sekali, teman-teman. Gak ada orang. Mainan-mainan, siapa mau beli mainan? Bagus sekali. Wah, nah itu ada dokter yang lagi nyapu, teman-teman. Siapa tahu dokternya mau beli mainan. Ayo kita ke sana yuk. Ayo dokter, mudah-mudahan dokter ini mau beli mainan, teman-teman. Semoga dokternya beli ya, agar kita bisa melahirkan. Oke, ayo 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 ayo. Bersih bersih, biar semuanya bersih. Apa nyapu? Mainan. Hei, bawa bayi kuning. Ya. Kamu jualan apa itu? Aku jualan mainan. Mainan apa? Beli dong mainannya. Banyak loh. Di sini ada bola. Mainan apa aja? Dorong-dorongan. Wow, bagus banget ini. Aduh, capek sekali. Harganya berapa ini? Murah aja deh, ini untuk modal lahiran. Berapa? Ya apa-apa, beli aja deh semuanya 50.000. Emang kamu lagi hamil ya? Iya, capek sekali. Aku jualan dari tadi ke sini ke situ, nggak ada yang beli. Oh. Aduh. Udah berapa bulan hamilnya? Udah 9 bulan. Wah, mau lahiran dong. Iya. Kamu mau lahiran di mana? Belum tahu. Wah, pengennya ke kamu aja, dokter. Tapi aku ini sebenarnya, Bu. Jadi beli mainannya. Aku ini sebenarnya, Bu. Apakah di sini ada anak kecil? Gimana ya, teman-teman? Tapi sekarang sih saya ini sebenarnya bukan dokter. Sekarang belum mau lahiran, tapi saya ini sebenarnya bukan dokter, tapi dia motong omongan saya terus. Teman-teman, tolong kasih tahu ya sama dia kalau saya bukan dokter. Dia nggak. Aduh, gimana ini? Ini apa namanya? Aku kan mau jualan mainan dulu. Tapi sekarang kan belum mau lahiran. Ini nanti berapa nanti harganya? Ini? Iya. Ini murah aja ini. Berapa? 15 juta. Wow. Teman-teman mau nggak beli ini 15 juta? Murah kan? Wow, ya udah deh, kamu keliling lagi aja nanti nyari jualan mainannya. Tapi gimana ya? Nggak ada yang laku apa? Ini aku kemahalan ya jualannya. Coba kamu jual 20 juta aja. Oh iya ya. Teman-teman mau nggak beli ini 20 juta? Wow, ini bagus banget strollernya. Aku tadi aduh. Maaf, nggak sengaja. Jangan, nanti aku melahirkan. Oh, kamu udah sakit perut apa? Iya, kamu tabrak lagi. Wow, aduh. Udah nendang-nendang anaknya. Gimana nih? Masih tahan ya? Aduh. Aduh, kamu kenapa ini? Adidaw. Udah nggak tahan lagi ya? Ya, jadi gimana semuanya? Dokter viewersnya. Padahal saya ini bukan dokter, aduh. Tapi dia maksa. Aduh. Ya udah, yang penting anaknya lahir dengan selamat ya, teman-teman semuanya. Aduh. Ini upin-ipinnya. Aduh, terima kasih ya, dokter. Ya udah, kalau gitu kamu pulangnya hati-hati ya nanti ya. Aku sini aja dokter, aku capek dokter. Oke deh. Gimana nih? Gimana kalau aku pengen kerja di sini aja dokter? Gak boleh, gak bisa. Aku kalau jualan mainan itu gak dapat duit dokter. Yaudah, saya tinggal pergi dulu ya. Gimana nih? Gak tahu saya.